Assalamualaikum, kembali berjumpa di channel Dapur Aira. Hari ini saya ingin membuat jengkol balado. Jangan lupa ditonton videonya hingga akhir. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Aira, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada bahan utamanya jengkol yang sudah saya rebus dan sudah saya geprek ya. Nah, saya geprek bentuknya seperti ini agar lebih enak aja teman-teman. Ada cabai rawit yang cukup banyak, saya menggunakan cabai rawit yang banyak, tomat 1 butir, serai yang sudah digeprek, bawang putih ada 4 siung, bawang merah sekitaran 5 siung, jahe yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek. Selanjutnya bawang bombay yang sudah diiris-iris seperti ini, penyedap rasa, garam, lada bubuk. Di sini saya sudah memblender ya, bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat ya. Saya sudah menyediakan daun jeruk secukupnya saja. Di sini kita menggoreng jengkolnya sebentar saja ya teman-teman, dengan api yang sedang. Nah, nanti kalau pas langkah penumisan jengkolnya itu ada rasa garing-garingnya gitu ya. Nah, kita mulai angkat dan tiriskan. Nah, ini jengkolnya ya yang sudah digoreng sebentar tadi. Nah, di sini saya sudah memanaskan wajan dan minyak. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan bahan penumisan. Nah, kita tumis sampai harum ya di sini. Kita aduk sampai merata di sini. Untuk selanjutnya, kita tambahkan bawang bombay ya. Dan daun jeruk. Penyedap rasa, garam, lada bubuk. Kita aduk kembali sampai merata. Tunggu berapa menit, kita masukkan jengkol ya. Kita aduk kemudian. Masukkan MSG. Bagi teman-teman tidak menyukai MSG, bisa diganti dengan gula ya. Nah, di sini kita coba mengicipnya ya. Rasanya mantep banget teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut memasukkan jengkol. Kita aduk sampai merata di sini ya. Tuh, jengkolnya sedap banget, baunya kemana-mana, harum banget ya di sini. Masukkan air secukupnya saja. Untuk selanjutnya di sini saya menambahkan serai yang sudah digeprek, lengkuas dan jahe yang sudah digeprek ya. Kalau airnya sudah menyusup seperti ini, berarti jengkol baladonya sudah masak ya. Siap kita hidangkan. Nah, di sini sudah selesai ya. Coba saya mengicipi jengkol baladonya ya. Rasanya mantep banget dan empuk ya. Enak banget teman-teman, wajib dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa
di subscribe, like, komen ya, biar tidak ketinggalan video selanjutnya.